Suaranya khas nih. Iya. Asik suaranya. Lagu-lagu vintage siapa yang gak mau suka? Soalnya karakter kamu tuh karakter klasik nadanya. Oh, lagu. Aku suka lagu cinta sih. Vina Panduwinata. Oh, coba. Siada apa? Nah itu ya? Aduh, lupa aku refnya. Gak apa-apa, tenang aja. Nanti aku ngitung. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Nyanyi bareng dong. Mas, ini Pak, teh manisnya dua ya? Iya. Saya mau refill Rolande dulu bentar ya. Keren, benar suaranya khas. Harusnya lagunya folk gitu kayak. Iya, folk, betul. Monita Tahalia. Hah? Ya, karakter. Salah satu contohnya itu. Karakter vokalnya kayak gitu. Betul. Mau Om orbitin? Kok Om? Iya. Baru kuliah. Udah viral lagunya. Iya. Kamu gak suka makan nasi, bener? Iya, gak suka. Terus kalau mau makan, nebang pisang dulu? Apa? Jadi pengganti nasi apa? Kentang, roti kayak gitu. Kenapa? Berapa lama kamu udah gak makan takut nasi? Takut gemuk. Nah, aku sekarang udah bisa makan nasi. Kenapa awalnya gak bisa? Nggak tahu, kata mama aku setiap disuapin. Masuk, dia disuapin nasi, dilepehin mulu. Kalau nggak dikunyahin dulu, biar... Nggak, gara-garanya kenapa kamu bisa nggak suka? Dari kecil gitu, dari kecil. Ya. Tapi nggak takut. Emang bukan trauma atau apa fobia gitu enggak ya? Sampai gede gini masih suka, nggak suka nasi? Waktu SMA aku baru bisa makan nasi. Bubur akhir. Bisa bubur? Bubur bisa, tapi nggak boleh dicampur-campur gitu. Mau nasi? Gak boleh campur-campur apa nasi. jangan beli bubur di Kemayoran. Kenapa? Ya itu gak bagus itu. Saya pernah beli bubur di Kemayoran. Cuman kesel saya sama tukang buburnya. Kenapa? Kan waktu itu saya beli bubur nih. Bang, beli bubur. Saya bilang gitu. Terus si abangnya bilang gini, boleh. Berapa mangkok? Satu mangkok aja bang. Saya bilang gitu. Si abangnya nanya, kasih ayam gak? Terus saya bilang, loh kok kasih ayam? Saya makan apaan? Masa dikasih ayam? Bubur ayam, kan bubur ayam. Itu masa dikasih ayam? Saya kan yang mau makan saya. Baru dia ke... Sur! Dik. Dia kan lagi ngomong. Dia kayaknya gak percaya gitu. Oh gak percaya? Iya. Yang masalah bubur Kemayoran? Coba lu jelasin dulu. Nih, tukang bubur nih. Ini tukang bubur nih ya. Kan? Gua kata juga ngerjain tugas aja daripada suka... Neng, saya datang nih. Neng, ini lagi mangkal nih bubur. Bang, bubur. Berapa mangkok? Semangkok aja bang. Oke. Dikasih ayam? Jangan dong, kok dikasih ayam? Ntar saya makan apa? Oh, masa itu dikasih maksudnya. Belum ngerti, Sur. Ini lu yang jadi gua. Ya. Gua jadi ayam. Oke. Okay. Lu di sini. Gua jadi ayam. Nih ya perhatian ya. Ke Kemayoran nih. Wah, parah juga ada tukang bubur. Bubur. Ya, Mas, berapa mangkok? Kacang hijau satu. Oke, okay, kacang hijau. Bubur ayam. Kacang hijau lagi. Bilang dong. Bubur kacang hijau. Bubur ayam. Dari tadi udah bubur ayam, bubur kacang hijau. Oke. Gue udah jadi ayam nih. Jadi ayam ya? Iya. Jadi ayam ya? Oke. Bubur! Ya mas. Pesan bubur. Oke. Pakai cenil sama gula gak? Bukan itu! Bu.